Kita nak ke Melaka untuk mengikuti laporan khas dari Cerita Pagi, bagaimana perkembangan atlet kita pula dan bagaimana supaya motivasi mereka terus kekal. Bersama pelapor di lokasi, silakan. Silakan. Baik, terima kasih Rakan Segas di Selamat Pagi Malaysia. Sebelum ini, Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri Rizal American Naina American telah pun mengumumkan bahawa SUKMA 2020 yang sepatutnya berlangsung pada 2021 dibatalkan susulan peningkatan kes COVID-19 di negara ini, dan pastinya mendapat pelbagai reaksi daripada jurulatih dan juga atlet yang akan terlibat. Dan pagi ini bersama dengan saya adalah jurulatih pencak silat SUKMA Melaka, iaitu Encik Muhammad Syahrizan Cik Omar, atau lebih mesra dipanggil sebagai Coach Syahrizan. Baik Coach, apa reaksi pertama Coach sebaik sahaja pengumuman berkenaan dibuat baru-baru ini? Reaksi pertama saya adalah saya memikirkan iaitu apa, had umur untuk para atlet lah yang telah buat penundaan ni. Ada antara atlet kita yang berumur 20 tahun, 21 tahun untuk tahun ni yang kekal aktif berlatih, dan untuk kita ada target-target kita lah. Itu yang saya merisaukan, kita takut tak dapat dilaksanakan pada SUKMA akan datang lah. Baik Coach, jadi sepanjang penangguhan untuk ke SUKMA 2022 ni pula, apa yang paling dirisaukan sekali Coach? Yang paling dirisau sekali adalah moral para-para atlet dan juga kesungguhan atlet lah untuk terus berlatih dan terus berlatih. Sebab tempoh masa satu tahun tu agak panjang lah bagi kita. So kita dah buat persediaan hampir setahun lebih. So bila ada penangguhan lagi, atlet akan down dan rasa tertekan. Sebab sepanjang tempoh PKP kita tak ada apa-apa game, dan Waimah friendly match sekalipun kita tak lakukan. Baik, jadi adakah latihan akan dijalankan seperti biasa walaupun dalam tempoh PKPB ini ataupun bagaimana Coach? Latihan kita akan jalankan seperti biasa mengikut SOP, dan latihan, bentuk latihan pun kita akan mengubah cara yang asal baliklah. Antara yang diubah tu bagaimana? Mungkin Coach boleh kongsikan dengan penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Kita akan kekalkan pada segi fitness, pada permulaan awal kita akan bentukkan fitness, daripada segi latihan fizikal terutama sekali lah untuk jangka masa yang panjang lah, dengan program yang kita tetapkan. Baik, terima kasih Coach Syahrizan atas perkongsian itu. Dan bersama dengan saya juga adalah salah seorang atlet pencak silat SUKMA Melaka, yang mana sepatutnya tahun ini beliau menyertai SUKMA, namun untuk tahun yang akan datang tidak dapat diteruskan, iaitu Muhammad Daniel Nordin. Baik Daniel, apa perasaan bila untuk ini merupakan tahun yang terakhir sepatutnya anda menyertai SUKMA tapi tidak dapat? Jadi apa perasaannya itu? Okay, so semestinya bila ini merupakan tahun terakhir, perasaan tu memang sedih and also kecewa lah, sebab ini adalah masa untuk kita dapatkan apa yang kita nak selama ni. Memang kita fokus selama setahun dulu, fokus untuk dapatkan pingat. So bila dah jadi macam ni, tu kira tekilan jugalah. So and then kami pun memohon kepada pihak pengurusan SUKMA kalau boleh naikkan had umur para atlet, sebab kami pun dah berlatih setahun dah lama. So bila dah berlatih and then tak dapat pergi ke tamasha SUKMA tu, agak tekilan and sedih juga. Jadi dah tak dapat nak sertai ini kan, jadi apa perancangan seterus Daniel sini? Adakah ingin meneruskan latihan seperti biasa ataupun bagaimana? Okay, so kalau macam latihan ni, kami akan ikut je apa yang coach galakkan, iaitu kami teruskan latihan sampailah ada pengumuman daripada pihak SUKMA sendiri. And andai kata had umur tu tak dapat dinaikkan, so saya pun akan terus berlatih seperti biasa, sebab untuk tamasha universiti pun ada lagi, tamasha kebangsaan pun ada lagi. So ini bukan satu-satunya platform untuk kita berhenti lah. Baik, terima kasih Daniel. Jadi itu antara luahan dan juga reaksi daripada jurulatih serta atlet pencak silat SUKMA Melaka. Jadi saya kira sampai di sini sahaja lintas langsung Cerita Pagi dari Melaka bersama saya Nur Amalina Abdul Halim serta kru penerbitan, kembali semula bersama rakan tugas di Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Nur Amalina Abdul Halim untuk perkongsian Cerita Pagi di Negeri Melaka. Sebenarnya kita sekarang ini nak